Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bulang TV. Sore ini saya berada di kebun karet, dan saya ini bawa gantar. Orang Sunda bilang ini gantar. Ini saya mau ngambil pucuk daun muda ya karet, pohon karet. Tuh di atas banyak sekali yang masih muda itu. Dan sebenarnya ini mau dibikin lalapan, katanya enak sahabat. Bikin direbus dulu baru dibikin lalapan pakai sambal, makanya saya pengen nyobain rasanya seperti apa. Kata orang-orang sih itu rasanya lebih dari daun singkong katanya. Saya pengen coba patuh dulu licin misalnya. Pohonnya sih kecil tapi lumayan tinggi sih. Tolong kameramen itu gantarnya. Oh siap. Mana banyak angin lagi di atas ini. Aduh. Aduh, hati-hati bang. Dicari yang masih muda sahabat nih, kayak gini. Nih saya ngambil yang masih muda nih. Tolong kameramen tangkap ya. Aduh. Oke sahabat, ini udah dapet banyak, cukup lah. Kita rebus dulu di ada saung sana, kita rebus dulu. Oke, sedikit. Oke, sebelum direbus kita petikin dulu dari tangkainya ini. Kebetulan saya udah ngerebus airnya. Dan ini ada trik khusus buat ngerebus daun karet ini biar nggak pahit apa gimana ya kameramen? Pahit. Oh biar nggak pahit, ada trik khususnya. Nanti saya kasih tahu ya. Jangan salah, itu beracun kalau salah cara ngolahnya. Oh, gitu? Bisa. Oh, gitu? Mendem. Makanya saya ini cari yang udah tahu, udah pernah ngerebus ini buat lalapan. Oke sahabat, ini cara merebusnya biar enggak rasanya enggak pahit. Jadi jangan direbus pakai api. Jadi pakai air yang kesiniin. Ini daun karetnya kesiniin dulu ke panci. Dan ini kan udah mendidih. Kita langsung angkat. Jadi direbusnya langsung pakai air yang mendidih. Nah, kayak gini. Jangan direbus langsung ke apinya. Itu triknya itu, seperti itu. Nah, ini baru didiamkan sampai dingin. Sampai dingin. Itu baru jadi. Nah, ini kan udah dikasih air yang nggak mendidih banget, tapi setelah ini dibuang airnya. Nah, setelah dibuang airnya ini dikukus lagi pakai kukusan itu triknya. Oke. Oke nih sahabat, yang sudah jadi sudah direbus terus dikukus, ini hasilnya seperti ini. Pengen rasain coba rasanya nih. Dan kebetulan saya bawa nasi dari rumah sama sambal sama gorengan kayaknya. Kita cicipin ya. Rasanya seperti apa nih? Saya baru pertama kali juga ini lalapan daun karet nih.
ternyata enak sekali. Ini seperti daun singkong, tapi ini lebih renyah, lebih gurih, biasanya lebih gurih. Dan biasanya orang-orang, para petani di sini memanfaatkan daun karet ini buat lauk makan, buat lalapan, benar-benar enak sekali. Kameramen mau nih? Ayo. Besok gantian, jangan dihabisin. Nang, kita bagi nanti. Kebetulan ini agak gerimis juga dari kebun. Mantap. Ya sahabat, nasinya sampai habis. Ini saking enaknya lalapannya, bikin nafsu makan nambah sahabat. Kenyang, kenyang banget ya. Oke sahabat Tulang Tipis, ikuti terus petualangan Bolang Tipis, menikmati keindahan alam dan keseruan-seruan video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bolang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.